Oke, dan selamat datang kembali di sini. Langsung saja kita bahas untuk hadiahnya, apakah sudah difix atau bagaimana, guys ya, di bagian koleksi. Kita tahu untuk yang sudah sampai di OVR 99 ini hadiahnya akan terbuka dan bisa kita klaim langsung hadiahnya di bagian sini. Nah, buat yang bertanya ini kenapa kok tidak terbuka? Nah, cara bukanya ya tentu kita harus menggunakan 50 poin legenda. Dimana kita tahu untuk poin legenda ini ternyata di refresh harian, yang gue kira cuma bisa seminggu sekali, ternyata kita dapatkan lebih mudah, guys ya. Jadi kita bisa gunakan poin ataupun token universal untuk ditukarkan menjadi poin legenda di bagian pertukaran tentunya. Di bagian sini kalau belum tahu apakah perlu ditunjukkan, tidak perlu ya guys ya, harusnya, karena sudah gue bahas juga di video sebelumnya. Nah, jadi untuk hadiah yang belum muncul di sini, kita klik di bagian sini untuk gunakan poin legenda untuk mengacak hadiah terbuka setelah OVRT mencapai 99. Oke, kita langsung buka hadiah di sebelah sini. Nah, buat yang belum tahu guys ya, ini apakah bisa langsung dapat dua pemain atau cuma satu pemain, mengingat seperti oke, di sini ada Cannavaro 98. Oke, ada Cannavaro 98, kita bisa dapatkan gratis. Apakah bisa klaim dua pemain seperti yang sempat ramai di kemarin malam ya guys ya, lebih tepatnya. Nah, di sini kita belajar dari postingan Titi, dan ada komentar dari Bayu Maulana via Facebook IE FC Mobile Indonesia, di mana di sini di postingan Titi ada yang berkomentar dari Bayu Maulana. Kira-kira masih bisa nggak ya sekarang ambil Mascherano dulu, terus ambil pemainnya? Kemudian ada jawaban dari Putra Bumi R di sini, Bayu Maulana. Oke, untuk Bayu Maulana nggak bisa anjir, mana akun utama lagi. Nah, di sini Putra Bumi R sudah mencoba mengklaim terlebih dahulu Mascherano, tapi ternyata untuk hadiah pemain yang di sini tidak bisa diklaim lagi. Jadi ya sudah di fix ya guys ya, dengan kata lain sudah di fix dan bisa hanya satu pemain saja yang diklaim. Mengingat buat yang belum tahu, kemarin malam lebih tepatnya sempat ada entah ngebug atau bagaimana, kita bisa dapatkan dua pemain sekaligus, dimana kalau sudah muncul hadiah seperti ini, kita klaim Mascherano terlebih dahulu. Nah, kita klaim Mascherano terlebih dahulu, kemudian kita bisa pilih hadiah lagi. Nah, di sini ketika sudah klaim Mascherano, hadiah berikutnya yaitu ada Ronaldo 98 bisa diklaim. Dan untuk saat ini bug tersebut atau ya tambak atau glitch atau bagaimana, untuk saat ini tidak bisa atau sudah difix. Jadi buat yang mau pilih pencapaian ini harus bisa ataupun cuma bisa satu pemain saja, tidak bisa dua pemain seperti kemarin. Jadi kita belajar dari komentar di sini, ada postingan juga, postingan Titi via Facebook IE FC Mobile Indonesia, mana ada yang bertanya, kemudian ada yang menjawab seperti ini, nggak bisa. Jadi tidak bisa lagi untuk klaim dua pemain, jadi harus ya harus dapat satu pemain sih. Nah, di sini karena ST gue sudah banyak dan ya ST tentunya akan berkembang ataupun akan muncul ST-ST baru, kemudian CB-CB baru juga, tapi ya karena butuh CB ya kita ambil Cannavaro saja 98. ST ada 101 juga, CB juga ada 101, tapi di sini karena ya ambil sesuai kebutuhan kalian ya guys ya. Kalau butuh CB ya ambil CB, kalau butuh ST ya ambil ST. Sesimpel itu sebenarnya. Tapi yang jadi pertanyaan ataupun yang jadi jangan sampai salah pilih, ya kita cuma bisa pilih satu saja, tidak bisa pilih dua seperti yang sebelumnya terjadi. Jadi hanya bisa satu klaim saja, buat ya buat jadikan pelajaran biar tidak tergupuh-gupuh ya guys ya, atau terburu-buru. Oke, kita klaim Cannavaro 98, lumayan dapat CB gratisan ya, meskipun statnya B aja tapi ya lumayan lah. Di sini mungkin yang butuh ST ya bisa ambil ST, tapi kalau butuh CB ya bisa ambil CB. Dan ya seperti itu, sudah di fix. Dan untuk hadiah di bagian pencapaian ini tidak bisa klaim dua kali. Yang sebelumnya memang sempat ada entah ngebug atau bagaimana guys ya. Kita ambil Cannavaro CB 98 dengan ya statnya seperti ini. Tidak terpakai pun tidak apa-apa.
kita bisa gunakan di market pick token, atau mungkin ya butuh CB ya butuh CB, butuh ST ya butuh ST, dan ya seperti itu, sesimpel itu sebenarnya. Kemarin sempat bisa kita klaim Marcerano dan bisa klaim lagi di sini, tapi karena kemarin belum sampai di over 99 jadi belum terbuka sih di bagian sini. Oke, seperti itu. Jadi gimana untuk hadiahnya, apakah sudah selesai di bagian sini? Untuk hadiah pencapaian jangan salah pilih guys ya. Jadi cuma bisa pilih satu saja dari keempat pemain ini. Kalau kemarin bisa ambil dua, tapi sekarang sudah ya sudah cuma bisa satu saja. Jadi sini untuk OVR team jangan lupa diklaim juga. Kalau sudah sampai di 99 ini akan otomatis terbuka, mulai dapat koin, kemudian ada permata, juga ada paket yang lainnya. Ya seperti itu. Jadi untuk hadiah pencapaian memang tidak bisa klaim dua kali lagi dan sudah di fix. Jadi cuma bisa klaim satu pemain saja. Kita coba lihat market standar di sini ada 85101, 75101. Kalau hoki kita dapat 101 kan ya lumayan ya guys ya. Oke, jadi gimana? Ini mungkin ada yang bertanya-tanya apakah masih bisa, dan jawabannya tidak bisa. Untuk saat ini tidak bisa. Oke, jadi ya, jadi jangan sampai salah pilih hadiah guys ya. Kalau kalian sudah klaim Marcerano, ya sudah kekunci tentunya hadiah yang ada di bagian icon. Jadi cuma bisa pilih satu pemain dari hadiah pencapaian. Seperti itu, dan ya sudah tamat ini misinya. Koleksi pemain sudah selesai dan kita tunggu pemain dari tim B. Sesimpel itu sebenarnya guys ya misinya. Hanya dengan login, menyelesaikan misi, kemudian mengumpulkan pemain, foto pemain, icon. Kalau sudah over 99, sudah tamat dan sudah tinggal klaim hadiahnya. 98 Canavaro. Mungkin ada yang butuh ST ya, ambil, bisa ambil Ronaldo sih. Terima kasih, dan ya mungkin ada pertanyaan, komen di bawah, sudah gue jawab. Sudah tidak bisa lagi klaim dua pemain, cuma bisa satu pemain, dan ya bang, entah glitch atau bagaimana, kemarin bisa dua ya guys ya. Seperti itu, terima kasih dan ya sampai jumpa di video berikutnya.